Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita masih bermain Play Together lagi. Oke teman-teman, kembali lagi di Facebook ya. Ternyata dia ada update lagi untuk hari ini, tanggal 17 Mei 2022. Tepatnya itu hari Senin ya. Ya, hari Senin. Nah, hari Senin, hari Selasa itu ada event baru lagi teman-temannya di Play Together, di mana kita bisa berpartisipasi dalam event, aku sebutnya event mini ya, event kecil gitu ya. Di mana kita baca dulu yang di sini ya teman-teman. Ini bahasa Inggris ya. Aku blok aja dari sini sampai ke sini. Intinya itu adalah akan ada teman baru yang datang di Pulau Kaya Island ya. Kamu atau kita atau player-player Play Together itu ditugaskan untuk foto atau bikin video ya. Intinya bikin video deh, bikin video di spot-spot Kaya Island atau spot-spot di plaza ya, di mana nanti kalian disuruh bikin video spot di mana itu tempat yang cocok untuk kalian mengajak teman baru tersebut. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi nanti ada teman baru, ceritanya ada teman baru di Play Together. Apakah nanti, nggak tahu juga apakah ada NPC baru atau apa, nanti kita tunggu aja. Yang penting kalian di sini eventnya adalah bikin video spot di plaza atau di Kaya Island, itu di mana aja bebas, yang penting video yang menarik gitu ya teman-teman. Video menarik seolah-olah kalian bisa mengajak teman yang datang nanti itu berjalan-jalan di Pulau Kaya dan berada di spot-spot tertentu. Nanti videonya pas editing aku kasih di ujung-ujung layar ini ya, nanti biar kalian lihat di mana-mana aja. Nah, itu hanya contoh aja yang aku kasih di editing, tapi kalian bisa kreativitas bebas dimanapun, yang penting di Pulau Kaya Island, di plaza ya teman-teman, di plaza. Oke, bisa kalian di tempat mancing, bisa di tempat pantai dan sebagainya, bisa juga bawa teman atau sendirian nggak masalah, yang penting video yang menarik spot-spot di Pulau Kaya Island ya. Oke teman-teman, contohnya nanti aku di proses editing akan aku kasih ya. Lanjut, event periodenya tuh tanggal 17 Mei mulai dari hari ini sampai tanggal 25 Mei, itu sekitar 8 harian ya. Itu batas waktunya sampai tanggal jam 10 pagi UTC plus 9, berarti kalau di Indonesia jam 8 ya, jam 8 pagi tanggal 25 Mei 2022 waktu Indonesia Barat ya. Nah, di sini how to participate atau cara bergabungnya seperti yang kujelaskan tadi, bikin video. Yang kedua, nanti kalian post video kalian itu dengan hashtag Play Together dan hashtag Best Guide of Kaya ya. Jadi intinya kalian tuh di event itu seolah-olah kayak pemandu ya, pemandu di Pulau Kaya Island atau di plaza, dan kalian tunjukkan spot-spot mana yang menarik di Pulau Kaya Island berupa video ya. Bebas durasinya, bebas saja, yang penting kalian kreatif bikinnya semenarik mungkin ya. Setelah kalian bikin ya, tapi ingat, kalian bikin video tuh kalian harus berada di dalam videonya, bukan kalian memvideo orang, tapi kalian, karakter kalian yang mau kalian kirim atau kalian yang tulis nama di Google Form nanti itu harus ada kaliannya, harus ada nama kalian. Misalnya namanya kalian itu Ani ya, kalian nanti di video itu yang kalian upload nanti dengan hashtag Play Together dan hashtag Best Guide of Kaya, itu harus ada nama kalian Ani juga gitu loh, jangan sampai nggak ada ya. Jadi nama kalian submit Google Formnya dengan nanti di video itu harus ada kaliannya. Oke, jelas ya. Kemudian nanti submit Google Formnya seperti biasa ya, nanti coba aku tunjukin deh ya, singkat aja nanti ya kalau nggak kepanjangan videonya. Kemudian event awardnya itu adalah badge award 300 gem ya. Ini event award, aku blok dulu. Badge award 300 gem, 3 pemenang ini yang the best, ini mungkin paling bagus. Kemudian special award itu ya hadiah hiburan ya, itu 100 gem masing-masing 10 pemenang, dan pemenang akan diumumkan pada tanggal Juni 2022 ya. Jadi cukup lama, dan aku rasa nanti yang menang juga adil ya, karena udah cukup lama juga untuk pengumuman pemenangnya. Perlu diperhatikan, nah ini yang seperti ku bilang tadi ya, please note. Nah, di sini yang pertama ini adalah yang biru yang ini ya, yang biru yang ini, yang ini. Nah, ini karakter kita
atau nama kita, IGN kita, nickname kita, atau player karakter di Play Together kita tuh harus muncul di dalam video yang kita buat ya. Jadi kita bukan memvideo orang atau memvideo spotnya saja, tapi kita harus ada di dalam spot yang kalian tunjukkan dalam video. Oke, udah jelas ya. Terus yang kedua adalah ini, kalau misalnya kalian ditunjuk menang tapi kalian nggak ada di dalam video itu, kalian pasti akan kalah dan tidak akan menang ya teman-teman. Terus linknya memang harus benar-benar punya kalian sendiri, jangan sampai itu punya orang lain, tiba-tiba kalian mengaku-ngaku dan mengirimkan videonya, itu salah ya teman-teman, kan itu nggak valid dan kalian akan didiskualifikasi dan nggak akan menang ya. Kemudian ini, videonya tetap harus diupload sebelum tanggal ini 25 ya, harus diupload entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook, di mana aja bebas. Yang penting kalian sertakan hashtag playtogether dan hashtag batch guide of Kaya. Oke. Kemudian ya seperti biasa, nama jangan dirubah ya. Misalnya nama kalian kalau mengikuti setiap event di playtogether, aku udah berulang-ulang kali bilang kalau misalnya kalian ikut event seperti ini, jangan rubah nama kalian sampai eventnya selesai, sampai pengumuman tiba ya, jangan dirubah namanya. Jadi biarkan nama itu tetap dulu sampai eventnya berakhir. Kecuali kalau kalian gak ikut event, gak ikut ngapa-ngapain, ya gak masalah, bebas ya. Nah ilustrasinya tuh seperti ini ya. Nah ini, apakah ini nanti NPC baru atau gimana, aku juga gak tahu ya teman-teman. Yang jelas katanya ada teman baru, apakah istilah aja untuk event ini atau bagaimana. Pokoknya kalian, intinya di event ini adalah bikin video spot-spot menarik di Pulau Kaya Island. Pulau Kaya Island ya, bukan di downtown, bukan di perkemahan, bukan di hometown atau perumahan, tapi di Kaya Island. Khusus di situ kalian spot-spotnya bebas pilih aja, kalian harus masuk di dalam videonya. Oke, entah bagaimana caranya, pokoknya kalian bikin spot video deh, gitu aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa upload di Facebook, TikTok, YouTube, terserah bebas. Yang jelas kalian harus sertakan hashtag playtogether, hashtag best guide of Kaya, gitu ya. Oke, kita coba aja submit di Google Formnya, kita cek aja gimana isinya, apakah sama aja seperti sebelum-sebelumnya atau bagaimana ya. Nah sama aja ya teman-teman, select your nationality, seperti biasa kalian pilih Indonesia. Tapi kalau kalian mungkin ada orang luar yang nonton, mungkin dia akan pilih sesuai negaranya ya. Oke. Kemudian nanti di sini language ya, seperti biasa English aja ya, nggak usah yang tiang Viet, ini Vietnam, ini Korea, ini Jepang atau Cina ya, entah gimana, pokoknya kalian pilih English aja yang normal-normal saja. Oke. Kemudian kalian klik next. Nah ini namanya, kalian tulis aja nama kalian ya, nama kalian. Kemudian nanti ID kalian seperti biasa yang ada di dalam HP kalian, itu kalian klik pengaturan. Nah di situ kalian masukkan aja nama, ingat nama jangan dirubah sampai event selesai. Nah kemudian masukkan link videonya, kalau kalian di YouTube ya di YouTube ya, tapi ini tulisannya please share di YouTube. Nah berarti kalian khususnya di YouTube aja ya, jadi khusus di YouTube aja. Oke, nah ini ada tulisannya ya, please share the YouTube link of the video. Jadi nggak usah di Facebook, nggak usah di TikTok yang aku bilang tadi, tapi di YouTube aja. Kalian posting di YouTube kalian. Nah kalian nanti ada nama URL-nya. Nah URL-nya itu kalian copy, masukkan di sini. Oke, jelas ya teman-teman, nggak mungkin nggak jelas ya. Oke, cuman gitu aja. Google Form-nya nanti kalau sudah selesai kalian tinggal kirim. Nah kemudian banyak yang nanya, loh kenapa nggak ikut bang? Ya aku memang nggak ikut, aku hanya memberitahukan atau memberikan informasi saja ke teman-teman di sini. Siapa tahu teman-teman bisa memenangkan hadiahnya ya teman-teman. Gitu, aku hanya memberitahu aja ya, mohon dimengerti ya. Jadi biar aku kalau ditanya kenapa nggak ikut, ya aku memang nggak ikut, aku hanya memberikan contoh aja gimana cara-caranya biar kalian bisa mengikuti eventnya. Siapa tahu menang, siapa tahu kalian dapat diamond. Diamondnya lumayan loh ya, 300 kah tadi tuh. Nah 300 dan 100, 300 untuk 3 orang pemenang dan special award 100 gems atau 100 diamond untuk 10 pemenang. Jadi ditawarkan ini adalah 900 tambah 1900 gems atau 1900 diamond. Gitu ya teman-teman di video kali ini yo. Nanti untuk contoh-contohnya mungkin aku kasih di editing aja ya, nanti aku taruh di ujung sini kah atau di ujung sini kah, di bawah sini kan, nanti video-video misalnya footage atau spot-spot yang
contoh aja ya di kayak island yang menurutku menarik, bisa kalian bikin video ya. Jadi kalian seolah-olah di sini adalah tour guide dari Pulau Kayak Island. Jadi kalian itu menunjukkan di mana-mana saja spot-spot yang menarik di Pulau Kayak Island. Entah nanti bisa di pantai kalian bikin, kemudian nanti kalian bisa bikin di Lubang Biru. Ya kan, siapa tahu kan ada Lubang Biru ada pulau terkecilnya tuh. Nah, bisa kalian bikin di situ. Kemudian kalian bisa bikin di kapal-kapal laut dalam, di mercusuar ya. Kemudian dekat pantai itu ada kafe mini yang jualan lemonade dan sebagainya. Pokoknya intinya kalian bikin spot-spot terbaik di Pulau Kayak Island seolah-olah kalian adalah tour guide yang menunjukkan keindahan dari Pulau Kayak Island ini ya. Itu tugas kalian dalam mini game ini atau mini event ini ya. Jadi kalian dituntut seperti itu. Kemudian aku ulangi lagi, kalian harus sertakan di dalam YouTube kalian itu hashtag play together dan hashtag best guide of Kaya ya, ini nih ya, hashtag play together, hashtag best guide of Kaya. Kemudian setelah kalian upload videonya, jangan lupa isi Google Formnya seperti ini. Kalian isi nama, isi nationality dan segala macam. Nanti baru nanti URL dari video YouTube-nya kalian masukkan sini. Setelah selesai kalian kirim dan beres. Begitu ya teman-teman, tinggal tunggu hasil pemenangnya saja. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman berhasil, sukses ya bikin videonya di waktu-waktu senggang. Ini juga waktu event periodenya itu cukup singkat ya, 8 hari aja. Dimulai dari hari ini sampai tanggal 25 jam 10 UTC plus 9. Ingat bedanya 2 jam, berarti tanggal 25/2022 jam 8 itu batas terakhir kita ngirim. Kalau lewat dari itu, video nggak akan dianggap sah dan nggak akan menang ya. Nggak akan dinilai tentunya dari pihak developer. Oke? Mungkin segitu aja teman-teman ya. Sukses buat teman-teman yang mengikuti mini event ini. Semoga kalian bisa menang, oke? Kalau kalian ada revisi, silahkan aja di komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.